Assalamualaikum semuanya. Si Luci lahiran, sekarang si Berlian banyak diem, dia gak aktif. Mungkin karena ngerasa gak punya temen atau ngerasa takut kesaingi. Tapi lihat deh mukanya imut banget ya. Kamu mukanya imut banget sih, kamu imut banget sih Berlian, mukanya Berlian. Berlian mukanya imut banget Berlian. Berlian. Berlian, kasihan. Bule, anak bule, kasihan banget anak bule. Apa sih? Apa sih? Kamu ngeliatin apa sih? Belian nasi kucing gendut. Kasihan banget, biasanya jam segini itu main bareng sama si Luci, tapi si Lucinya lahiran, jadinya dia sendirian. Oke, sekarang kita lihat kondisinya si Luci. Tuh. Anaknya lagi pada nyusu, Lucinya lemes banget. Ini udah aku siapin dus ya, teman-teman. Udah aku kasih kain juga, tapi solusinya masih belum pindah. Kasihan banget ya Allah, anak kecil lagi nyusu. Jadi ini tuh yang terakhir ya teman-teman, total anaknya ada 4. Gak kebayang ya jadi kucing ngelahirin sekaligus 4, emang sih satu-satu. Jadi si Luci ini tuh kontraksi jam 5 sore, lahiran jam 6 kurang 2 menit pas azan maghrib. Terus udah gitu anak terakhirnya itu lahir jam 7:30. Totalnya tuh 4. Lucu banget ya. Aku tuh nggak tahu kapan si Luci itu kebobolan ya teman-teman. Cuman taunya tuh pas bulan Februari, perutnya tuh kayak gemuk banget gitu. Terus akhirnya aku punya feeling kayaknya emang beneran hamil gitu. Dan ternyata bener dong, bulan Maret akhir bulan ini pas bulan puasa lahiran. Tapi anaknya lucu-lucu ya. Jadi aku nggak tahu mana bapaknya. Jadi ini udah dibersihin ya sama si Luci. Nih, kalau yang ini tuh mirip banget sama si Luci, yang ini. Kalau ini mirip si Berlian, kalau itu oren aku nggak tahu. Nah, ini juga aku nggak tahu. Lucu banget ya. Jadi yang pertama itu yang 3 warna, nah yang pertama, yang kedua itu yang hitam putih, yang ketiganya oranye putih, yang keempatnya ini nih sama oranye semu-semu putih itu. Ini si Luci agak sensi ya, habis lahiran kayak takut anaknya diculik sama aku. Ci, pindahin ke kardus nih, ke sini pindahin. Ayo anak kamu biar anget. Ayo. Nah, ini si Berlian dong.
Ya kepo, dia pengen lihat adeknya, kepo. Kamu mau ngelihat adek kamu? Nah, kamu kepo sama adek kamu. Lihat dong, adek kamu ya. Pada lucu ya adek kamu ya. Adek kamu masih bocil banget itu. Ci. Yolah, ini kenapa mirip banget sama si Luci? Enggak bakalan dicuri. Yuk, kesini yuk. Jangan kepo-kepoin adek kamu yuk. Kasihan si Lucinya yuk. Nah kan, malah ditempatin sama si Berlian. Eh, ini buat buat adek kamu. Ayo turun. Eh, turun keluar. Batu. Eh, ini dibuat ditempatin adek kamu. Ayo. Dia tuh buat adek kamu tuh. Gak boleh, yuk. Kasian adek kamu nanti kedinginan Berlian. Eh, cantik Berlian. Uci pindahin ke sini, Ci. Kasihan Ci, kedinginan Ci. Ci. Pindahin Ci, kedinginan, kasihan. Ci. Aduh. Ini kenapa lagi pakai acara kayak gini? Yuk, pindah yuk sayang, yuk jangan di sini yuk. Ini buat adek kamu, kamu gak boleh naik-naik. Eh, Dut. Beli Dut. Eh, kasihan tua. Si Lucinya pengen tidur, capek. Ayo bro, keluar yuk. Ayo, oh tuh kan. Gak mau, kamu gak mau di sini. Kamu pengen di sini. Hah? Ya, setelah aku paksa masukin dus, akhirnya Luci mau. Kasihan banget. Ini si Berlian kepo lagi. Penasaran si Luci, takut anaknya dimainin nih sama si ini nih. Berlian, kamu kepo ya? Kamu kepo? Kamu kepo sama anak si Luci? Ya, anak si Luci lucu banget. Kepo dong dia. Eh, ini anak kamu yang di belakang, kasihan anak kamu di belakang, ambil dulu. Nah, ini yang di belakang kasihan banget ya teman-teman. Mual. Ini kayaknya keikat sama ari-ari deh. Ini anaknya si Luci ya teman-teman. Lihat lucu-lucu kan? Kayak anak tikus. Kayak gini. Ini Berlian kepo. Berlian kepo, pengen lihat adeknya Berlian. Adeknya lucu ya?
Kamu juga waktu kecil kayak gini, Berlian. Tah, ini kembaran kamu, Berlian. Tah. Lucu ya? Berlian lucu ya? Ini ibunya lagi bersih-bersih. Hebat banget ya kucing habis ngelahirin. Langsung bisa sehat kembali. Belibet, Belian, belibet, Belian, anak-anak. Sampai jumpa lagi.